Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Oke, jadi sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Zeming, teman-teman. Oke, langsung aja. Enjoy the video. Ternyata mau musik ini, baby. Untuk modus melody, melody, yeah. Kalau inspirasinya di dalam play. Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming, teman-teman ya, balik lagi di channel yang membahas tentang portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tangan Uzeming, teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Uzeming ditantang lagi untuk membuat portal sesuai dengan requestan kalian ya, teman-teman ya. Oke, jadi kali ini Uzeming ditantang untuk membuat portal seorang tokoh yang sangat terkenal, teman-teman ya. Jadi kita akan membuat portal, namanya adalah portal Jokowi, teman-teman. Oke, jadi siapa yang tidak tahu dengan Jokowi, teman-teman ya, khususnya warga negara Indonesia, teman-teman ya. Jadi beliau adalah sesosok presiden Republik Indonesia, teman-teman ya, yang sekarang menjabat, teman-teman. Wow. Oke, dan Jokowi ini atau Bapak Jokowi ini dulu pernah menjabat di kota Solo kalau nggak salah, teman-teman ya, dan sekarang menjadi presiden rakyat Indonesia, teman-teman. Wow. Oke teman-teman, jadi mungkin penjelasanku tentang Pak Jokowi Dodo, teman-teman ya, atau Pak Jokowi, hanya segitu, teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan membuat portal presiden Indonesia yang bernama Jokowi Dodo, teman-teman, bersama Uzeming, teman-teman. Oke teman-teman, untuk membuat portal kita membutuhkan bahannya. Di sini kita punya obsidian dan flint steel, dan bahan tambahannya kita akan gunakan blok red wall dan juga white wall, teman-teman ya. Kita ambil aja warna merah putih, teman-teman ya. Oke. Setelah itu kita akan buat portalnya di bagian mana ya? Kita akan cari bagian sana aja kali, teman-teman ya. Kita akan buat di bagian sini aja. Kita buat dengan ukuran 4x5, teman-teman, seperti biasa ya. Oke, sini 2 4 6 8. Oke. Oke, kurang 1 ya. 10. Oke, setelah itu di sini, dan di sini kita akan taruh white wall-nya di bagian bawah, teman-teman ya. Oke, setelah itu di atasnya kita taruh warna merah ya. Oke, kita coba 1 2. Oke, nggak kebesaran gue Zeming ini, teman-teman ya. Coba. Oke, kayaknya kelebihan, teman-teman ya, kelebihan Uzeming, teman-teman. Jadi kita akan coba hancurkan dulu. Oke. Cuma. Oh ya, kelebihan, teman-teman. Setelah itu kita taruh sini dan di sini. Oke, jadi agak banyak merahnya daripada warna putihnya, teman-teman. Oke, setelah itu red wall. 1 2 3. Oke. Oke, teman-teman, jadi inilah portal Pak Jokowi Dodo, teman-teman, yang Uzeming buat ya. Oke, setelah itu kita akan coba menggunakan flint and steel-nya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman ya. Oke, jadi inilah portal Pak Jokowi, teman-teman, atau Presiden Republik Indonesia, kalau nggak salah Presiden ke-7 kali, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke portalnya, jadi saya ingatkan untuk video ini hanya buat semata, dan jangan untuk ditiru, teman-teman ya. Jika kalian meniru video ini, tentunya kalian akan masuk ke Nether dan berkata bahwa video ini hanya lawak, teman-teman ya. Tapi saya ingatkan, video ini hanya hiburan semata, teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja kita akan masuk ke dalam portal Pak Jokowi Dodo Presiden Indonesia, teman-teman. 1 2 dan 3. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Jokowi, teman-teman, atau Pak Jokowi Dodo, teman-teman ya, atau Presiden Indonesia. Wow, kita melihat sebuah bangunan kayaknya di depan sana, teman-teman ya.
Oke, dan di sini kayaknya ini tipe flat teman-teman ya, dunianya ya. Oke. Dan di sini ada sebuah bangunan. Oke. Oh, shit man, ternyata teman-teman itu adalah istana presiden teman-teman ya. Terlihat sangat megah dan di atasnya itu ada bendera merah putih teman-teman ya. Oke, dan di sini ada sebuah chest teman-teman. Coba kita lihat dulu di dalam chest ini ada apakah isinya ya. Oke, ternyata ada dua spawn teman-teman ya, yaitu ada apa nih? Oh, spawn villager dan yang kedua Jokowi teman-teman. Oke. Weh, mana? Loh. Kayaknya ngebug teman-teman. Oh iya, ngebug teman-teman ya. Aneh. Aneh, kok bisa ngebug tadi ya? Oke, mungkin jangan-jangan ada hacker di sini teman-temannya. Ada Bjorka kali, Bjorka ya. Oke, kita akan coba kalau misal tanpa terbang, apakah ada jalan lain teman-teman ya untuk bisa masuk ya? Oke. Oh, dia lihat sini teman-teman. Ini ada pos penjagaannya. Ini kayak gerbangnya gitu teman-teman ya. Oke, dan jika masuk di sini, ini ada posnya. Oke. Bisa masuk nggak? Oh, bisa teman-teman. Tapi nggak bisa keluar dong. Nggak bisa keluar. Oke, kita pakai. Pet aja. Oke, kita pakai chain kan namanya. Oke, kita bisa keluar. Hore. Oke, kita akan coba nge-review teman-teman mapnya. Jadi di depan ini ada taman-taman teman-teman. Dan di tengah taman tersebut ada sebuah air mancur teman-teman ya, yang di mana dikelilingin oleh bunga-bunga yang sangat indah teman-teman. Wow, keren banget sih. Oke, kita akan coba masuk ke dalam istana kepresidenannya teman-teman ya. Oke, kita akan coba masuk. Oke, kayaknya ini tinggi banget teman-teman ya. Oke, kita akan coba masuk. Halo, assalamualaikum Pak Jokowi, apakah ada di rumah? Oke, di sini ada villager-villager aja teman-teman ya. Kita belum menemukan Pak Jokowi ya. Oke, di sini juga nggak ada. Oke, ini apa nih? Oke, bukan juga teman-teman. Oh, ini kayak ini ruangan VIP kali teman-teman ya. Oh, ada suaranya teman-teman. Ada suaranya Pak Jokowi ya. Tak tahu kok tanya saya. Oke. Oke, di mana dia tadi ada suaranya loh teman-teman ya. Coba kita akan cari. Ini ruang rapat kayaknya teman-teman. Oke, tapi nggak ada loh. Kok ini ruangan apa nih? SSS aku. Oke, ini ada tangga teman-teman ya. Tangga kayaknya. Oh iya, tangga teman-teman. Coba kita naik. Oke, ternyata ada juga jalan teman-teman ya. Oke, jadi kita akan coba untuk keluar aja kali teman-teman ya. Kita akan coba nge-spawn si Pak Jokowi-nya ya. Tapi kita harus siapa itu? Gak ada siapa-siapa teman-teman ya. Oke, kita akan coba keluar dan nge-spawn si Pak Jokowi teman-teman. Ini ruangan atasnya ya. Kita akan hancurin aja kali. Kita akan coba hancurin aja kacanya agar kita bisa keluar teman-teman. Oke. Sorry, kita hancurin ya. Oke teman-teman, jadi kita akan coba pasang spawnnya di atas aja kali teman-teman ya, karena di sini ada bendera negara kita yaitu Indonesia teman-teman. Wow. Oke, kita akan coba pasang spawn Pak Jokowi di sini ya. Oke, ini dia teman-teman. Oke, mukanya teman-teman mirip seperti Pak Jokowi dan ada suaranya ya. Kok ya tahu kok nanya saya ya teman-teman. Ini suaranya dijadikan meme sih. Oh, tanya saya. Oke. Oke teman-teman, jadi kita akan coba kalau misal kita pasang di sini monster, apakah yang terjadi ya? Kita akan pasang villager, apakah Pak Jokowi nyerang villager atau enggak? Oke. Oke, ternyata Pak Jokowi nyerang juga teman-teman ya. Oke. Oke, ternyata kuat juga Bapak Jokowinya teman-teman ya. Oke.
Setelah itu kita akan coba pasang Enderman, teman-teman. Apakah Pak Jokowi bisa melawan si Enderman? Oke, kita akan coba pasang Enderman. Oke, itu dia Pak Jokowi ngejar. Oke. Oke, dua kali kill aja teman-teman ya, langsung kalah Enderman ya. Oke, Endermannya lari nggak? Oke, lari dia teman-teman. Oke. Oke, satu kena skill. Apakah ada kembali? Enggak kembali teman-teman ya. Jadi Enderman kayaknya nggak berani lawan si Pak Jokowi teman-teman. Oke. Wes lari dia nggak kuat teman-teman ya. Oke, kita akan coba yang terakhir, kita akan lawankan Ravenger teman-teman ya. Ravenger. Oke, ini dia Ravenger teman-teman. Kayak mana? Apakah menang Pak Jokowi melawan Ravenger? Oke, tetap teman-teman ya, kuat banget ya Pak Jokowi ini teman-teman ya. Wow. Oke. Oke. Dan tetap kalah dia teman-temannya. Oke, kita akan coba pasang lagi di sini. Dan kita akan coba untuk put. Oke teman-teman, jadi cara membuat portal Pak Jokowi Presiden Indonesia ke-7 sudah selesai teman-teman ya. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di subscribe, dan jika kalian ingin request cara membuat portalnya silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya ya. Bagi kalian yang beruntung aku akan buatkan portalnya teman-teman. Oke, jadi sampai jumpa di next video. JCU Zeming dan Pak Jokowi Dodo, see you and goodbye.